Bismillah, Assalamualaikum ilahi yang ingin anak tanyakan, apakah berkawan atau bermuamalah dengan orang musyrikin bisa menodai kesempurnaan tauhid sebagaimana yang disifatkan tadi oleh kepada Nabi Ibrahim bahwasanya bahwasanya beliau e, menjauhi kaum musyrikin dengan hati, lisan dan badannya. Jadi itu tadi pembahasan tentang menjauhi kaum musyrikin dengan lisan, hati dan badan itu terkait dengan mana seputar tauhid yang kita bahas. Kalau dalam masalah muamalah keduniaan orang bertransaksi dengan orang kafir itu dibolehkan karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam transaksi dengan orang Yahudi para sahabat berniaga dengan orang-orang kafir Yahudi di Medina Nosoro di Syam ya itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi yang dimaksud berpisah dengan badannya itu Nabi Ibrahim kaumnya melakukan kekafiran beliau tinggalkan negerinya berhijrah ke tempat lain ya, yang tidak ada kekafiran di situ, itu berpisah dengan badannya masuk di dalam pembahasan-pembahasan seputar hijrah dan tidak mendekati orang-orang kafir pada hal yang merupakan kehususan ibadah mereka, ada pun dalam muamalah muamalah itu dibolehkan ya seorang bermuamalah sekadar dunia perkembangan muamalah yang dibolehkan saya